Silakan, Mbak. Jangan salah sangka dulu, saudara-saudara. Sebetulnya malam ini kita-kita ini tidak ingin menggusur rumah kalian. Justru kedatangan kami ini kemari cuma ingin berdialog saja. Tentunya dengan hati yang jernih dan kepala yang dingin. Cuma itu. Men, barang antik di kami kemarin naik. Pasti rupanya nih. Jangan percaya itu aja. Mulut manis, belum tentu hatinya manis. Pak, kita semua sudah cukup menderita. Keringat ini sudah berubah menjadi air mata darah. Kita jangan dipermainkan terus dong. Malam ini Bapak bisa bicara manis seperti madu. Besok juga berubah menjadi racun. Betul. Jangan nafe. Kita harus bisa membedakan antara kentut dan kata-kata. Iya, iya. Jangan dikira cuma kalian-kalian saja yang merasakan penderitaan ini. Sebagai kantin, kami ini tidak lebih baik daripada kalian. Bahkan nasib kami ini sebenarnya lebih buruk dan lebih jelek. Betul nggak? Dan perlu saudara-saudara juga ketahui, setiap kali kami ini menjalankan tugas, hati nurani kami ini terasa tergencet dan tercapit-capit. Coba bayangkan saudara-saudara, apa yang terjadi seandainya nih kita-kita ini tidak mau menjalankan tugas. Kami kan bisa dipecat. Lalu anak-anak kami ini, juga istri kami ini bisa terlantar, saudara-saudara. Dan mereka tidak bisa makan. Alah! Omong kosong! Kalian pikir kami ini anak kecil? Apa artinya kalian seperti itu? Biar kami simpati! Biar kami terharu! Biar kami ikut menangis perantan kita pun kalian! Biar kami mendukung partai politik kalian! Semua suara kalian kalau tidak bisa jatah, dan sebaik mungkin dan seteliti mungkin.
Jadi jangan salah-salah. Sekarang waktunya kita santai. Nikmati saja hidup ini. Hidup cuma sekali. Kalau gak dinikmati, mau apa lagi? Tuh kan? Suara kalian akan saya catat. Percaya? Kamu rokok juga? Mahal rokok. Saudara-saudara, memang sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang sangat ekonomi ambruk, ekonomi krisis moral, dan para pemimpin kita di parlemen jelas mereka itu cuma disana berkoak-koak saja untuk mempertahankan kursi dan jabatan mereka. Tapi jangan lantaran kita ini hidup susah, kemudian kita harus membuat susah orang lain. Marilah saudara-saudara, mari kita berpikir lagi, berpikir yang lebih luas. Hilangkan sifat egois kalian. Sifat egois. Dan hilangkan sikap saling menerkam dan memangsa satu sama lain. Memangsa satu sama lain. Oke? Okay? Hebat! Ini kata banget sih. Kasih dong kesempatan lagi biar bicara. Pak, ini juga dicatat. Tidak usah. Tidak usah. Kok? Selesai. Coba. Ayo, siapa yang mau ngomong di antara kalian semua? Siapa? Silakan, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Angel, Pak. Saya jadi pelacur sejak tahun 90-an. Saya mungkin salah cari muatan di sembarang tempat. Tapi tolonglah, Pak, teman-teman saya, Dinda, Maria, Nelly, jadi tahunya, Pak. Kemarin, mereka habis benar rahasia. Tolong keluar ini, ya, Pak. Iya, Pak. Apa lagi lagi? Udah ditangkap. Di razia dipakai pula. Maksudnya apa? Giniin kok. Itu kan cuma oknum. Pak, saya mau menebus berapa aja asal teman-teman saya bisa pemar, Pak. Kasihan, Pak, teman saya siswanya minggu lalu sudah jadi korban. Waktu ada razia kemarin, pokoknya lari kembali sini. Saya turut berduka cinta atas meninggalnya teman kamu. Cuma duka cinta? Iya. Tapi maaf saudara-saudara, maaf sekali. Kami-kami ini cuma menjalankan tugas saja. Ini untuk perintah dari Bapak Gubernur. Wah, justru sekarang ini kita ini sedang berundi untuk mencari jalan keluarnya. Alah, kita sudah bosan. Kita sudah kehilangan kesabaran. Iya, iya, saya ngerti. Sebenarnya kami-kami ini punya niat baik pada saudara sekalian. Tapi kalau saudara-saudara ini tidak lagi percaya, ya repot.
sendiri. Oh iya Pak, teman kita juga menuntut agar tas dan dompet yang waktu hilang di razia kemarin segera dikembalikan Pak. Kita sebel deh Pak, masa lipstick aja diambil sih? Percaya sama saya. Kalau ada oknum tertib yang menyalahgunakan kewenangan, akan saya tindak dengan tegas.